Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Ala alihi wa Wa man wala wa ba'du Saudara saudariku sebangsa Setanah air Saya Adi Hidayat Dengan ini ingin menyampaikan Pernyataan Respon juga himbauan Terkait dengan pandemi Virus covid 19 atau yang kita kenal dengan corona yang telah mewabah di belahan dunia termasuk menjangkiti lebih dari 100 negara, 130.000 kasus dan bahkan menelan 4.900 korban yang berujung pada kematian. Untuk itu, saya ingin mendukung bersinergi dengan himbauan dunia internasional khususnya dari pemerintahan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menekan, mencegah, sekaligus juga mengatasi penyebaran dan penularan virus yang dimaksudkan. Salah satunya dengan pertama menghindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka dan menghadirkan kerumunan massa. Untuk itu saya ingin menyatakan bahwa seluruh kegiatan tanim yang sifatnya terbuka yang saya bina untuk sementara kita akan tangguhkan sehingga menghadirkan situasi yang kondusif dan dengan itu kita berkontribusi untuk menekan penyebaran virus yang dimaksudkan sehingga tidak mudah menular pada kalangan masyarakat. Dengan itu saya ingin menyampaikan juga solusi bahwa seluruh jadwal taklim yang sedianya akan tersampaikan atau disampaikan dengan terbuka dalam tablik akbar atau pengajian-pengajian umum dalam situasi saat ini akan dialihkan pada media online yang bisa tersambung dengan komunikasi jarak jauh melalui perangkat-perangkat Anda dimanapun Anda bisa berada dengan keadaan yang lebih aman dan nyaman. Yang kedua, kami mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan kajian khusus terhadap dampak virus COVID-19 ini dalam kaitannya pada penunaian ibadah bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Untuk itu kami berharap seyogianya ada fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan tata cara beribadah sebagai dampak dari kaitan penyebaran virus COVID-19 ini khususnya pada tatanan praktis ibadah yang ditunaikan secara berjamaah baik sholat berjamaah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dan yang ketiga tentunya kami menunggu arahan dari pemerintah Republik Indonesia khususnya tentang informasi yang terang seputar penyebaran virus Covid-19 ini di wilayah-wilayah di Indonesia sehingga dengan itu kita bisa mengambil langkah antisipatif yang kuat dengan tidak mendatangi tempat-tempat dimaksud dan juga bisa melakukan langkah antisipasi untuk berinteraksi dan kami memandang bahwa menyelamatkan satu nyawa itu lebih berharga dibandingkan dengan menghasilkan investasi yang cukup banyak namun digunakan untuk mengobati hal-hal yang mungkin beresiko lebih tinggi. Kami mendukung setiap langkah untuk bisa menekan penyebaran, penularan, dan juga mengatasi virus COVID-19 ini yang tentunya akan diarahkan dan dibimbing oleh pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan. Saya menghimbau juga kepada masyarakat untuk mengikuti langkah-langkah dimaksud, dan tentunya terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketahanan spiritual kita, karena dengan ketahanan spiritual itu akan berpengaruh pula pada ketenangan jiwa yang melahirkan dampak-dampak yang baik pada aktivitas tubuh kita, sehingga menghindari kepanikan dalam segala hal yang kita hadapi. Semoga Allah memberikan hikmah terbaik dari ujian dan musibah ini. Meringankan, menyebarkan kita, dan memberikan ketahanan dan ketangguhan pada kita untuk menjadi bangsa yang kuat, persaudaraan yang utuh, dan saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Saya berharap kepada seluruh kolega, baik para ustadz, para ulama, juga seluruh masyarakat bangsa Indonesia, agar kita bersatu menghadapi musibah ini dan tidak menjadikan ini sebagai lahan untuk mencari keuntungan dunia. Atau bagian-bagian intik politik yang justru akan mempersulit kita untuk bisa mengatasi pandemi yang dimaksudkan. Adi Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.